بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah akan membahas mengenai masalah yang baru, yakni masalah ghosob. Ghosob ini perlu kita bahas dan perlu kita ulas karena kadang kita tidak menyadarinya bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah ghosob, dan itu perbuatan yang haram, berdosa, dan bagi pelakunya ada hukum-hukum tertentu. Secara definisi ataupun ta'rif, bahwa ghosob itu adalah al-istila alama lil ghair min malin aw haqqin udwanan. Jadi penguasaan, ya, penguasaan kepada sesuatu, ya, yang dimana sesuatu itu punyanya seorang lain, ya, baik itu dari sisi harta ataupun dari sisi hak, ya, ini hukuk, ya, secara uduan. Artinya uduan itu secara apa, ibaratnya tanpa ijazah atau tanpa izin atau tanpa keridoan. Itu secara udwanan ataupun secara klaim. Nah, ini udwanan juga, atau artinya dia mengklaim dirinya bahwa itu, padahal itu milik orang lain, gitu. Itu pun udwanan. Jadi kalau misalnya memiliki barang orang lain dengan cara demikian, maka itu termasuk ghosob, dan itu perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan. Di dalam masalah ini dalil untuk mengenai masalah haramnya ini, baik dalil akal ataupun dari kitab, yakni Al-Quran, baik dari sunnah ataupun dari ijma. Jadi semuanya menunjukkan bahwa ini salah satu afhash al-zulm, yakni kezaliman yang sangat buruk, gitu. Yang dimana akal memahami hal itu. Ini adalah satu perbuatan yang buruk, yang dimana salah satu perbuatan zalim juga, yakni perbuatan zalim yang perlu kita hindarkan. Jadi kalau misalnya ibaratnya seseorang itu ma'ruf dengan ghosib, atau orang yang suka mengambil harta atau milik orang lain dengan cara udwan, maka mungkin keadilannya itu atau sifat keadilannya itu bisa gugur darinya. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa ini adalah suatu perbuatan yang zalim. Misalnya di dalam riwayat dikatakan fin nabawi, ataupun di dalam riwayat yang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan man ghasaba shibran min al-ardi tawwaqahu Allahu min sab'i ardin yaumal qiyamah. Itu. Jadi apa? Barang siapa yang membuat ghosob atau mengambil milik orang lain tanpa seizin, atau mengklaim milik orang lain tanpa seizin miliknya, ya, tanpa miliknya, dengan cara udwan tentunya, dari sejengkal saja, ya, dari sejengkal bumi, ya sejengkal tanah, misalnya dia miliknya, ini sejengkal ini milik saya misalnya, padahal itu milik orang lain, maka Allah akan membebankannya atau mengalungkannya dengan apa? Dengan seberat 7 kali bumi, ya, di hari kiamat. sangat berat sekali. Ini menunjukkan bahwa ini perbuatan yang sangat buruk. Jadi akan terbebani di akhirat, dia dikalungi dengan berat bumi, 7 bumi demikian. Jangan 7 bumi, 1 bumi aja berat gitu ya. Tidak bisa ada orang yang menanggungnya. Ini kinayah terhadap beratnya tanggungan bagi orang yang mengambil hak milik orang lain walaupun sejengkal gitu. Wa fin nabawi akhar, atau di dalam riwayat yang lain dikatakan man khana jarahu shibran minal ardi ja'alahu Allahu tawkan fi unuqihi min tukhumil ardi sabi'ah hatta yalqallahu yaumal qiyamah mutawwakan illa an yatuba wa yarji'a. Katakan barang siapa yang berkhianat kepada tetangganya, ya sama aja sebenarnya matbunnya atau isinya dengan riwayat sebelumnya. Jadi barang siapa berkhianat kepada tetangganya walaupun sejengkal, dari tanahnya diambil sama dia, maka Allah akan menjadikannya di lehernya itu apa, semacam gantungan atau kalung bumi sebanyak 7 ya. Hatta yalqallahu, sampai Allah di hari kiamat ya, di hari kiamat itu akan kejadian itu di hari kiamat, kecuali orang tersebut bertobat atau kembali mengembalikan daripada harta tersebut, maka beban seberat itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dalam ayat riwayat ini dikatakan man akhadha ardan bi ghairi haqqin kullifa an yahmila turabaha ila mahsyar. Jadi orang yang mengambil tanah tanpa haknya, maka akan dibebankan untuk dibebankan padanya, yaitu menanggung tanahnya sampai yaumil mahsyar. Ini juga berat sekali. Dalam kalam Amirul Mukminin alaihi salam dikatakan al-hajar al-ghasbu fiddari rahnun ala kharabiha. Jadi maksudnya apa? Jadi walaupun 1 biji atau 1 buah batu dari hasil ghosob milik orang lain dimasukkan ke dalam rumahnya. Misalnya ada rumah kan dulu dibuat dari batu ya kan, atau kalau sekarang dari kayu. Itu buah itu batu itu milik orang lain. Maka batu itu adalah rahnun ya ala kharabi. Jadi apa? Batu harus dikembalikan. Walaupun misalnya terjadi kerusakan di rumah itu. Gitu. Jadi batu itu harus dikembalikan. Gitu. Itu sangat jeliknya di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan ghosob itu hal yang buruk dan tidak boleh. Al-maghzub yaitu sesuatu yang dighosob atau sesuatu yang diambil, yakni barangnya ya. Baik itu apa ibaratnya berupa ain dan manfaat. Baik itu berupa ain saja, baik itu berupa manfaat saja, baik itu berupa hak harta yang dihubungkan dengan hak orang lain pada ain tersebut atau pada barang tersebut. Ya khairal zakiri, ya khairal munzili, ya khairal muhsini. Jadi kalau kita lihat misalnya sebuah contoh, misalnya dia ghosob terhadap ain atau barangnya dan manfaatnya. Misalnya rumah ini diijoreh atau disewakan kepada milik orang lain. Ada orang yang mengambil rumahnya tanpa seizin, ya. Jadi ada orang yang mengambil rumahnya dan juga dari mustajir. Dia ambil begitu saja dari pemiliknya, dari mustajirnya. Dia di satu sisi mengambil barangnya, yaitu rumahnya, di satu sisi dia mengambil manfaat rumahnya. Ini mengambil dua-duanya gitu. Ada yang ainnya saja ya, dia mengambil rumahnya, ini barangnya. Ada yang cuma manfaatnya saja. Manfaatnya misalnya begini, ada jarak waktu disewakan misalnya rumahnya selama 1 tahun untuk mustajir atau penyewa. Lalu pemilik rumah itu tidak memberikannya rumahnya kepadanya, disimpan sama dia dan dijaga rumahnya tidak diberikan. Padahal uangnya sudah diberikan, uang sewaan selama setahun, dan mustajir atau yang menyewa itu tidak menempati rumahnya, maka itu sama saja seorang pemilik rumah itu menggosob atau mengambil manfaat daripada rumah tersebut. Gitu. Karena manfaatnya itu adalah milik siapa? Milik mustajir. Karena mustajir sudah membayar selama setahun, gitu. Ataupun hak mali muta'alaq bi'ainin, atau yang berhubungan dengan hak harta yang pada barang tersebut, ya milik orang lain. Misalnya menguasai pada barang, ya, sesuatu yang marhunah atau yang dirahan atau yang digadaikan itu. Padahal barang yang digadaikan itu punya hak siapa? Hak murtahin atau orang yang menerima gadaian tersebut. Orang yang menerima gadaian memiliki hak terhadap barang tersebut. Ada orang yang mengambilnya tanpa seizinnya, itu termasuk orang yang mengambil hak murtahin, gitu, atau orang yang menerima gadaian tersebut. Keempat jenis tersebut bisa berlaku pada ghosob. Jadi ketika orang yang mengambil baik itu ainnya atau ain dan manfaat, atau manfaatnya saja, atau hak yang berhubungan dengan ain. Nah, kalau misalnya begini, dalam masalah ghosob ini, ya, secara umum itu terbagi menjadi dua, baik itu ghosob atau mengambil tanpa seizin, bersifatnya itu saksan atau pada milik pribadi, seperti contohnya tadi rumah milik pribadi, ataupun nou'an, misalnya rumah, jembatan, jalan, masjid, madrasah. Misalnya madrasah digunakan, madrasah kan nou' atau milik umum, dia digunakan untuk tempat tinggal pribadi, itu pun ghosob namanya. Nah, di dalam ghosob itu ada hukum wadi'i dan ada hukum taklifi. Hukum taklifinya itu ada dua, hukum taklifi di sini. Yaitu hukum taklifinya ada haram baginya dan dia berdosa, dan yang kedua adalah harus mengembalikannya. Itu hukum taklifinya, gitu. Jadi dia haram melakukannya dan harus mengembalikannya, itu hukum taklifinya. Adapun hukum wada'inya, ya, itu jaminan, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi pada barang tersebut kerusakan atau hilang, maka orang yang mengambil tanpa seizin atau ghasib di sana harus menjamin. Ini hukum wada'i, gitu. Jadi berbeda hukum taklifi sama hukum wada'i. Itu kalau hukum taklifi itu yang berhubungan langsung sama mukallaf. Kalau hukum wada'i itu asar mutaratib atau asarnya, atau yang asar mutaratib atau asar yang yang muncul dari hukum tersebut, gitu. Misalnya kalau kita lihat, ya, misalnya hukum taklifinya nikah, misalnya untuk untuk seseorang, misalnya dia mubah atau mustahab, itu hukum taklifi misalnya. Hukum wadi'inya setelah terjadi pernikahan, ya wajib bagi sang suami itu menafkahinya, dan sang istri tamkin pada suami. Itu hukum wadi'i. Jadi asarnya hukum wadi'i itu. Kalau taklif itu yang mubasyir atau yang berhubungan langsung. Begitupun ini hukum taklifinya. Bagian masalah ghosob itu hurma haram untuk melakukannya dan wajib mengembalikannya. Hukum wadi'inya kalau terjadi khasarah atau terjadi kekurangan atau naqs atau terjadi cacat atau terjadi atau kehilangan atau barangnya hilang, maka harus menjamin. Jadi kalau misalnya menjamin, baik itu dikatakan dengan domanul yad atau jaminan tangan, itu kalau diterjemahkan. Jadi domanul yad itu istilah, ya. Domanul yad itu adalah jaminan kepada orang yang mengambil tanpa izin atau ghasib, baik itu hilang barangnya ataupun terjadi kesesatan atau kerugian di dalam barang tersebut. Ya, kalau hilang jelas di sini doman ininya adalah dengan pengganti itu kalau hilang. Nah, kalau gosip hukuk gimana? Kalau gosip hukuk, itu tidak ada dhamanul yad, itu tidak ada dhaman. Jadi dhamanul yad itu hanya pada ain atau barang atau manfaat daripada barang tersebut. Kalau hukuk itu tidak ada. Nah, ada penjelasan. Jadi kalau dalam masalah hukum itu ada penjelasan, bukan dhamanul yad namanya, tapi jaminan yang lain. Insya Allah di dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ini secara lebih detail lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna taufiq at-ta'ah وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.